Oke, testing. Hari ini akan demo, sedikit demo ya. Sens pizzeria, ya. Demo sens pizzeria untuk namanya pizza quattro formaggi. Oke, empat macam keju, terus dengan adonan yang sudah saya siapkan. Right here, ya. Adonannya kita pakai semolina flour, ya, untuk mencegah lengket. Mozzarella yang sudah saya potong sendiri, fresh, ya. This one. Ini yang namanya Parmigiano, ya. Dan kemudian ada blue cheese dan ricotta. Four kinds of cheese. Kita mulai, ya. Di sebelah sana sudah saya siapkan oven. Sudah panas, tengahnya 350. Oke. Ini kita mulai, kita kasih semolina sedikit, if you can see, ya. Kita kasih untuk melepas dari baginya. Normalnya saya pakai bin ini, tapi karena cuma dua, jadi saya pakai ini saja. Ini fermentasinya saya 2 hari ya. Fermentasi 2 hari supaya lebih empuk dan tidak membuat perut kembung, ya. Nah, inilah sans pizzeria, kita mulai. Oke. Kita tutup lagi supaya tidak kering adonannya. Anyway, that goes wrong. Saya masukkan sini aja. That's better. Nah, oke. Okay. Anyway, kita mulai dengan tempat ini. Kita buat ring dulu, ya. Jadi kita buat ring keliling seperti ini. Jadi nanti supaya kalau kita tekan tengahnya, udaranya tidak ikut keluar. Oke. Okay? Oke, okay, kita buat ringnya. Kurang lebih 1,5 cm, 2 cm, tergantung preferensi ya. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Kelihatan ini. Ringnya keliling begini. Setelah itu kita taruh di sini. Kita kasih sedikit semolina supaya tidak lengket. Nah, terus kita press. Kita buat lingkaran seperti ini. Ya. Nah, sudah cukup kayaknya ya. I think this is enough. Kita tarik. Kita molorkan sedikit supaya besarnya jadi 30 cm. Nah, ini jatuh. Nah. Kenapa kok tidak kelihatan besar sekali? Karena nanti di atasnya peel kita stretch sedikit lagi. Anyway, personally kalau quattro formaggi biasanya saya tidak menggunakan macam-macam. Langsung bawahnya itu saya kasih Parmigiano. Parmesan, if I can open this. Parmesan. Supaya crustnya itu ada rasanya ya. Kalau terlalu banyak nanti asin. Anyway, that's enough. Terus kita pakai mozzarella, ya, mozzarella. Not too much, karena masih ada 2 macam keju lagi. Tapi kalau mau banyak juga boleh, ya. I love cheese. I love cheese. I love cheese. I love cheese. Sudah, nah, kita kasih. Ricotta dulu aja. Karena sendok saya, oh my
goodness, ricotta-nya. Nah, kita kasih blue cheese. Yeah. Ah, smell of blue cheese. Anyway, ricotta-nya ternyata sudah expired. Jadi kita cuma pakai 3 macam sih hari ini. Jadi bukan quattro tapi trio ya. Trio formaggi. Kalau di Sens ini kita sangat apa namanya? Royal dengan topping keju. Oke. Karena saya orangnya juga suka keju. Jadi I know what people want. Nah, ini dia. Seperti ini sudah cukup. I think that's enough. For now, kita kembalikan dulu kejunya untuk nanti supaya tidak rusak. The ricotta is done. Buang nggak bisa. Anyway, kita ambil peel, ya. Yeah. Got my peel right here. Nah, kita kasih sedikit ke depannya sini supaya waktu kita. There we go. See? Satu tarian saja. Nah, kita lebarkan ya. Lebarkan, kayaknya kejunya kurang ini. See, told you. Kelihatannya banyak, tapi waktu di stretch menjadi sedikit berkurang dong. Nah, ini ya. Setelah itu kita kasih sedikit ini ya. Extra virgin olive oil. Yuk kita ke yang namanya oven. Ada yang suka cepat, dalamnya agak doughy ya mungkin. Kalau keluarga saya sih, my family nggak terlalu suka doughy. Sukanya itu yang pas. Ini kayaknya udah cukup semua. Yang masih kurang dikit kita hadapkan sini. Ya, kita crank sedikit, naikkan panasnya. Set. Jadi ya. Nah, panasnya membesar sebentar. Ya, kita siapkan. Ah, pizza peel yang wooden. Nah. Udah kelihatan bagus, pinggir-pinggirnya bagus ya. Very nice, browning, kita atasnya kita naikkan dikit. See? Nah, there we go. This is triple cheese, ya. Yeah. Triple cheese, very nice, looks very nice. And, oh, look at the sound. Crust-nya, crack. Oh goodness, kita putar lagi sekali. Oh dear God, lo sound so nice ya. Kita pastikan. Nah, sudah. Oh, look at that. Ya, yeah, bisa terlihat nggak nih di layar? Terlihat nggak di layar? Oh my goodness, look at that. Oh. Check it out. Check it out, fellas. Check it out. Oh, let me get off the camera first. Nah, there you go. Oh, jatuh nggak ya? Jatuh nggak ya? Yeah, for the moment of truth. Ah, biarin. Look at this. Oh, look at that. Yeah. See? Oh. Oh, behind this. Oh, so. Kejunya pas. Dan bottomnya, look at the bottom. Oh my God. Ini still very panas. Very hot. Ya. Yeah. Kalian bisa lihat crustnya nih. Crustnya. Ah, tipis, crunchy. Dan of course, very hot.
very hot. This is very hot. Crustnya pas. Ini kan two kinds of cheese. Kalau tambah ricotta. As big as my face, bigger than my face. Dengar nggak nih? Kalau roti enak itu pasti dihabiskan. Crunchy, chewy. Jangan lupa, Sense Pizzeria, Tamu 1154, Surabaya. Alias Depot Bu Indra. Get it, Sense Indra. Oh. That's perfect. That's it. See you on the next one. Bye.